Kita menjawab salam hukum nyawa. Yeah. Saya doakan yang menjawab salam saya semoga masuk surga, dan saya doakan yang tidak menjawab salam saya bapaknya kawin lagi. Mau bapaknya kawin lagi? Tak mau. Kalau enggak mau bapaknya kawin lagi, maka jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal fudala, para asatidz wal asatidah, wa bil khusus limasus pendiri madrasah Nurul Jadid almarhum Kyai Haji Rasyidin beserta keluarga besarnya alladzi sami'na wa ata'na. Dan tak lupa pula para hadirin mustami'in wal mustami'at dan teman-teman santri yang sakinah seperjuangan yang berbahagia. Teman-teman, kalau saya bilang teman-teman, kalian jawab Allahu Akbar. Siap. Teman-teman, Allahu Akbar. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberikan anugerah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita haturkan kepada insan pilihan Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Saya isi wasatul miskiah, berdirinya saya di sini bukan untuk menampilkan body saya yang seksi, tapi berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah tausiah singkat yang berjudul Ummah Islami Masa Kini. Tahukah kalian apa itu ummah? Tidak. Beri betul kuah. Ummah secara bahasa adalah persaudaraan. Jika kita lihat di internet, jika kita browsing-browsing di internet, ummah adalah kerabat, tolong menolong, bantu membantu. Tetapi di dalam Al-Quran, ummah adalah cinta dan kasih sayang. Namun di zaman yang modern ini, banyak sekali umat manusia yang jauh dari ahlus sunnah wal jamaah dan Al-Quran. Padahal mereka tahu bahwa ahlus sunnah wal jamaah dan Al-Quran adalah syariat-syariat kita untuk mencapai surganya Allah. Surganya Allah agar kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Teman-teman, Allahu Akbar. Sudahkah kita menjunjung tinggi ummah Islamiyah? Sudahkah kita peduli terhadap saudara kita di luar sana? Mereka kelaparan, mereka tidak bisa tidur. Tapi apa? Kita tidak menjulurkan tangan kita untuk membantu. Menurut kalian, zaman sekarang sama zaman dulu itu beda ya? Beda. Beda. Zaman dulu ketika orang sedang berjalan, mereka saling tegur dan salam. Assalamualaikum Umpi, Assalamualaikum Ahi. Tapi zaman sekarang, semua mata tertunduk saat berjalan dan fokus pada gadget seakan-akan kita dijajah oleh teknologi. Tak ada saling tegur-menegur, tak ada saling mengucapkan salam. Na'udzubillah summat na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia di suatu zaman di mana seorang yang berpegang teguh terhadap agamanya, ia seperti menggenggam bara api. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama Allah dan barang siapa yang sedang sungguh-sungguh terhadap agamanya, pasti akan bahagia.
sana Gusti, tapi apa? Saudara kita yang lain mengatakan, hmm, gak gaul, gak kid zaman now, gak fashionable. Apa sih yang dinamakan kid zaman now? Anak teh, anak TikTok, kamera nonde dan nyewa leka. Inilah pentingnya uwa di mana kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu, serta saling mencintai sesama muslim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dukungan dan cemawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.